Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to talk about present continuous. What is present continuous? Present continuous itu adalah kejadian yang berlangsung saat ini juga. For example, form plus to be plus verb ing. Form to be plus verb ing. For example, s ini subject, For example, I, you, we, they, he, she, it, and Mr. John, atau nama seseorang, atau ibu saya juga bisa. Subject plus I am studying. Itu bersifat plus. I am not studying, itu negatif, ini kalau ada tanda kayak gini, positif and negatif, What about you, we, they, You pasti ketemu are, itu positif. We are studying, you are studying, they are studying. We, kami atau kita, they pasti mereka, Kamu sedang belajar. Kamu tidak sedang belajar. Mereka sedang belajar. Mereka tidak sedang belajar. Kalau are not ini juga bisa disingkat are. Ini are ini negatif. What about is? Is itu sudah pasti jodohnya sama ini, pasangannya. He, she, it, atau nama orang. For example, he is studying. Itu positif atau negatif? Positif. She is studying. It is studying. Mr. John is studying. Nah, sekarang kalau dirubah menjadi kalimat negatif, he is not, atau he juga bisa disingkat isn't. Ini isn't dibaca itu z, jadi isn't. He isn't studying, she isn't studying, it isn't studying, Mr. John isn't studying. Nah, sekarang kita membuat contoh kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. For example, we are studying. Kita sedang belajar. Nah, ini we tadi itu we sudah pasti mengikuti atau pasangannya itu are. Nah, we are studying. Pakai verb ing. Another example, negatif. I am not sleeping. Saya tidak sedang tidur. I sudah pasti pasangannya am. Nah, kalau misal negatif ditambahin not. Kalau misal bukan negatif, notnya dihilangkan. Berhubung ini negatif, notnya ada. I'm not sleeping. Saya tidak sedang tidur. Nah, bagaimana kalau dirubah menjadi kalimat tanya? Are they listening? Listening, T-nya dihilangkan. Jadi kalau dibaca listening. Nah, tadi kalau misal kalimat positif, they are. They are listening. Nah, berhubung ini kalimat tanya, are-nya dipindah ke depan. They-nya dipindah ke belakang. Nah, ini kalau kalimat tanya, are they listening? Apakah mereka
sedang mendengarkan. Ya, ini fucking. Oke. Sekian dari penjelasan saya tentang present continuous. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.